Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kala saya furuna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Alam taro anna arsalna syayatin alal kafirina ta'udzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Wa qalut takhazar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus sama kul
Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Innal ladzina amanu wa 'amilussolihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi kaumalludda. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka?